Iya Mbak, baru kemarin saya melihat kejadian yang aneh ya. Awalnya itu saya adalah salah satu orang yang kadang nggak percaya ya dengan cerita-cerita mistis, kejawen seperti ini. Tapi kemarin itu memang fakta nyata saya melihat sendiri. Jadi nasi yang dimasak lebih dari 7 jam dengan pengapian yang besar tidak bisa matang ya nasinya. Padahal sebelumnya itu juga karena semua bingung diganti lewat kompor yang keluar api banten, kompor jos itu ya, tetap gak mateng dan dikasih air panas di dalamnya tetap jadinya beras. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada orang yang pinter, kita dibantu dan akhirnya tetap dikasih sajen juga ya, dan alhamdulillah bisa mateng kemarin. Ya percaya nggak percaya, tapi itu memang terjadi dan nyata.